Hai sahabat zodiak ID, jumpa lagi di video kali ini. Video kali ini akan membahas tentang cemerlang. 7 zodiak ini diramalkan hokinya cerah cemerlang pertengahan November 2022. Namun sebelum melanjutkan ke pembahasan video, mohon teman-teman support dahulu saluran ini dengan cara klik like dan subscribe, dan klik tombol loncengnya agar bisa dapat notifikasi video yang terbaru. Follow juga Instagram kita di @zodiakgram. Jika kamu ingin konten eksklusif tentang keuangan dan Feng Shui juga tarot harian, kamu bisa klik gabung atau join di sebelah tombol subscribe. Terima kasih. Cemerlang. 7 zodiak ini diramalkan hokinya cerah cemerlang pertengahan November 2022. Apa kabarmu hari ini? Semoga kamu baik-baik saja ya. Cuaca belakangan ini sedang kurang baik, bukan? Meskipun begitu, tetap jaga kesehatan dan jangan sampai sakit. Nah, bagi 7 zodiak ini, meskipun cuaca sedang buruk, namun bagi 7 zodiak ini hoki mereka sedang cerah-cerahnya pada pertengahan bulan ini. Sifat mereka yang baik dan tekun bekerja merupakan beberapa faktor yang membuat mereka hoki cemerlang. Nah, kira-kira zodiak apa saja yang beruntung itu ya? Yuk, langsung simak. Satu, Libra. Di pertengahan bulan nanti, Libra akan memiliki waktu lebih dekat dengan pasangannya. Selain itu, dalam hal pekerjaan Libra mungkin dalam negosiasi yang sangat menguntungkannya. Libra akan lebih semangat dan aktif, oleh karena itu ia akan bisa menyelesaikan banyak pekerjaan. Dua, Cancer. Dewi keberuntungan tampaknya ada di pihak Cancer. Untuk itu Cancer dianjurkan berani mengambil risiko dan ikuti kata hati. Ia akan berhasil dalam usaha barunya dan pertengahan bulan nanti waktu tepat berkumpul bersama teman dan kerabat. Tiga, Virgo. Virgo akan sangat unggul dalam segala pekerjaan di pertengahan bulan ini. Usaha dan bisnis yang digeluti pun diprediksi akan membuahkan hasil. Virgo juga dapat lebih memperhatikan penampilannya untuk membuat orang lain terpesona. Empat, Pisces. Pisces yang masih lajang dianjurkan keluar dan bertemu orang baru. Dari sana ia bisa mencoba mengajukan pertanyaan spesial kepada orang-orang. Bagi yang telah berpasangan, waktu ini menjadi waktu yang tepat menghabiskan waktu bersama pasangan. Lima, Taurus. Hubungan asmara Taurus akan lebih terikat, lebih dekat. Taurus diprediksi lebih meningkatkan penampilannya dan melakukan segala hal yang dapat dilakukan untuk mendapatkan perhatian orang lain. Enam, Leo. Leo akan bisa lebih santai, rileks dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Di pertengahan November nanti Leo akan memiliki ide mendekorasi rumah agar tampak lebih indah dan nyaman. Ia akan menjalankan beberapa proyek renovasi.
pemilik zodiak ini pun diprediksi akan bisa lebih hemat dalam pengeluaran. Di tempat kerjanya, Leo akan berhasil menyelesaikan sejumlah pekerjaan karena kreativitasnya yang mumpuni. Tujuh, Sagittarius. Meski ada banyak musuh yang mengintai di mana-mana, Sagittarius masih memiliki orang-orang yang selalu ada di sampingnya untuk memberikan nasihat yang berharga. Nasihat-nasihat tersebut dapat menjadi pertimbangan untuk Sagittarius dalam membuat keputusan besar. Baiklah, demikianlah tadi pemirsa sebuah informasi yang menarik tentang cemerlang. Tujuh zodiak ini diramalkan hokinya cerah cemerlang pertengahan November 2022. Dan untuk yang lainnya yang sering alami hal negatif, tak usah kecewa. Dan jika kamu ingin bisa menetralisir energi negatif dan membuat aura keberuntungan rumah dan usaha kamu meningkat, kamu bisa menggunakan dupa gahar.